Halo semua, kali ini kita akan sharing tentang perjalanan kita ke dua negara tanpa travel agent. Selain itu, nanti kita juga akan membahas tentang tips dan trik, serta itinerary, dan apa saja yang harus kita persiapkan sebelum keberangkatan dan pada saat di lokasi tujuan. Yuk kita simak videonya. Nah, kebetulan flight kita itu jam 6.20 pagi, jadi kita harus sudah stay di bandara paling nggak jam 4.30 karena ini penerbangan internasional. Nah, tips untuk ayah bunda yang bawa balita bepergian, apalagi untuk early flight gini ya, pastikan kalau si bayi itu tidurnya cukup. Nah, supaya di perjalanan dia nggak rewel. Oke, ini perjalanan kita menuju ke pesawat. Alhamdulillah ini Wira mau bekerja sama dengan baik, dia sama sekali gak rewel dan bisa kooperatif selama perjalanan. Selama 2 jam perjalanan dia juga selalu tidur, jadi gak perlu baca buku atau mainan dan lain sebagainya. Nah, sampai juga kita di Singapura, negara tujuan pertama. Sebelum sampai di Singapura, kita udah ngisi SG Arrival Card di website 3 hari sebelum kedatangan. Nah, ini sebenarnya Bunda juga bisa mengisi di lokasi ya, tapi tentu itu akan membuang banyak waktu untuk ngisi di lokasi. Kalau sudah mengisi kan kita bisa cepat. Nah, kebetulan kami sampai di Singapura itu pukul 9.20. Setelah itu kita ganti baju, sarapan, lalu kita menuju ke Jewel. Nah, dari Terminal 3 menuju ke Jewel itu ada Skybridge yang menghubungkan Terminal 3 dengan Jewel. Nah, ini lift menuju Skybridge. Informasi ini juga bisa didapatkan di website ya Bunda. Nah, ini kita udah sampai di Jewel, tujuan pertama kita ketika sampai di Singapura. Kebetulan banget kita sampai di Jewel itu jam 11 kurang sedikit. Show-nya itu dimulai pukul 11. Nah, jadi kita bisa lihat start-nya nih. Show-nya diawali dengan asap turun diiringi dengan musik, so magical gitu Bunda. Nah, ini suasana di sekitar Jewel ya Bunda, agak padat tapi masih bisa dinikmati. Nah, tujuan kita selanjutnya adalah Merlion Park. Tapi sayang saya nggak sempat videokan ya Bunda untuk tujuan ke Merlion Park. Tapi dari Terminal 1 Jewel itu, Bunda tinggal naik lewat Skybridge lagi menuju Terminal 2. Dari Terminal 2 turun ke bawah ke stasiun MRT menuju ke kota. Terus jalan sedikit sampai deh di Merlion Park. Nah, waktu itu cuacanya sangat panas Bunda, jadi saya nggak sempat videokan. Nah, setelah dari Merlion Park, tujuan kita selanjutnya adalah Gardens by the Bay. Nah, dari Merlion Park itu kita naik bis, turun di 2 pemberhentian, turun tepat di bawah Marina Bay Sands. Nah, ini penampakan hotel Marina Bay Sands ya Bunda dari bawah. Nah, menuju Garden by the Bay ini Bunda tinggal cari lift menuju ke arah Garden by the Bay. Di situ udah ada tulisannya, arahnya menuju Gardens by the Bay. Nah, terus dari situ kita turun di lantai 5 atau 6 kalau nggak salah, terus kita jalan lewat jembatannya. Nah, ini jembatannya yang menuju Gardens by the Bay. Nah, sampailah kita di Gardens by the Bay, cuman ini saya berkunjungnya siang hari ya Bunda, akan lebih bagus lagi kalau kita berkunjung di malam hari, karena ada lampu-lampu yang menyinari Super Tree-nya. Nah, setelah dari Gardens by the Bay, tujuan kita selanjutnya adalah menuju ke Johor. Jadi kami nggak nginep di Singapura ya Bunda, karena penginapan di Singapura itu cukup mahal. Jadi kita ngakalinya dengan nginepnya di Johor. Nah, dari Singapura ke Johor itu kita naik bus, pakainya Causeway Link, itu biayanya cuma sekitar 50 ribuan aja, turun di JB Central. Nah, terus sampailah kita di Johor, kita cuma nginep satu malam aja Bunda di Johor. Paginya kita langsung menuju ke Melaka. Dari Johor ke Melaka kita naik bus. Busnya ambil dari Larkin Central. Nah, kami sudah booking base-nya sebelumnya melalui aplikasi EasyBook ya Bunda, jadinya tinggal berangkat aja. Oh iya, di Larkin Central itu dikenakan pajak 2 ringgit ya Bunda untuk naik bus, walaupun kita bookingnya juga on the spot gitu. Nah, waktu itu bus dari Johor ke Melaka harganya sekitar 30 ribuan kalau nggak salah, kalau dirupiahkan. Nah, dari Larkin Central ke Melaka itu ditempuh sekitar 3 jam. Jadi kami berangkat jam 9 sampai di Melaka pukul 12.
Nah, cukup terik ya Bunda, tapi untungnya kami diselamatkan dengan payung UV. Nanti saya cantumkan linknya ya Bunda, kalau mau beli payung UV. Karena itu menolong banget kalau bepergian di siang hari. Nah, dari Melaka Central, kami menuju ke Christchurch. Dari Melaka ke Christchurch, kami naik Grab. Karena waktu itu roaming saya tuh bermasalah, jadi kita nggak ada paket data. Tapi alhamdulillah masih bisa pakai wifi dari terminal Melaka Central. Nah, ini suasana di sekitar Afamosa ya Bunda, jadi tempat bersejarah gitu. Nah, bagi bunda-bunda yang suka mengunjungi historical site, kayaknya Melaka ini recommended. Nah, saya juga udah pernah mengunjungi Melaka sebelumnya tahun 2016. Jadi ini cuman jalan-jalan di sekitar Christchurch dan Melaka River, terus mengunjungi Afamosa sebentar. Oh iya Bunda, kalau mau masuk ke museum-museum di wilayah Christchurch ini, ada tiket masuknya ya Bunda, kalau nggak salah 10 ringgit. Jangan lupa coba es semangkanya ya Bunda kalau ke Melaka. Nah, dari sini kita naik bus menuju ke Melaka Central. Lalu dari Melaka Central kita langsung naik bus antar kota juga ke Kuala Lumpur. Karena malam ini kita akan menginap di Kuala Lumpur. Perjalanan dari Melaka ke Kuala Lumpur ditempuh sekitar 3 jam ya Bunda. Kita sampai di hotel sekitar pukul 20. Nah, ini keesokan harinya kita menyempatkan diri untuk berenang di Sky Pool hotelnya. Nah, untuk Bunda yang penasaran sama hotelnya, nanti saya akan buat review sendiri. Nah, ini lumayan banget Sky Poolnya. Kita setengah hari di hotel ini karena check out jam 12. Nah, setelah ini agenda kita adalah ke Genting Highland. Nah, ini pemandangan Genting ya Bunda. Ini kelihatan Chin Shui Temple. Ini kita naik gondola. Nah, dari hotel kami, itu kami naik kereta menuju ke terminal KL Central. Dari KL Central kita udah booking bus menuju ke Genting. Nah, jangan lupa untuk booking bus dulu ya Bunda di aplikasi EasyBook itu, karena bus ke Genting itu sering banget kehabisan gitu Bunda. Jadi kami sekalian booking tiket PP melalui aplikasi EasyBook. Nah, selain itu kita juga udah booking tiket gondola two way. Jadi untuk yang berangkatnya kita pesen yang gondola kaca, gondola lantai kaca. Ini di Traveloka harganya sekitar 60 ribuan. Jadi kalau yang gondola biasa itu harganya 30 ribuan. Jadi dua kali lipat ya Bunda. Tapi menurut saya worth banget karena pengalaman yang didapatkan di gondola kaca ini lebih menantang gitu ya Bunda, karena bawahnya kaca. Nah, ini kita berhenti di Chin Shui Temple. Nah, dari stasiun untuk turun ke Chin Shui Temple itu kita harus menuruni sekitar 13 eskalator ya Bunda, naik turun. Nah, tapi nggak perlu khawatir karena pemandangannya itu indah banget di sepanjang perjalanan menuju ke Chin Shui Temple. Nah, di Chin Shui Temple ini ada pagodanya, tapi kita nggak sampai turun ke pagoda karena takut ketinggalan bus dari Genting ke KL-nya. Nah, ini ada lampion-lampionnya juga, pokoknya khas temple Buddha gitu ya Bunda. Pemandangannya sejuk dan udaranya cukup dingin di Genting karena memang dataran tinggi ya Bunda. Oh iya, tips untuk balita, ayah Bunda yang ke Genting, kalau bisa bawa pakaian yang agak hangat ya Bunda, karena ketika saya menuju Genting itu ditambah ada hujan juga Bunda, jadinya tuh lebih dingin udaranya. Nah, ini gak tahu ada acara apa, ada suara petasan-petasan gitu, tapi menjadi pengalaman yang amat berharga karena kebetulan pas ada event gitu di Genting. Nah, di temple-nya ini juga luas banget, ada patung Buddhanya besar dan ada juga warga yang melakukan aktivitas skateboarding di Chin Shui Temple ini, entah untuk dokumentari atau apa gitu. Tapi pemandangannya indah banget Bunda, pokoknya betah banget berhenti di Chin Shui Temple. Tapi jangan lupa waktu ya, karena nanti di station Sky-nya, di Sky Avenue-nya itu masih banyak agenda atau wahana yang bisa kita coba. Nah, tapi sayang sekali ketika saya berkunjung itu pas hujan ya Bunda. Ini kebetulan pas di Chinsu-nya itu nggak hujan, tapi Bunda bisa melihat kalau di sini cuacanya udah mulai mendung. Nah, sampailah kita di Sky Avenue.
Nah, ini kita cuma bisa menikmati bagian dalam mallnya aja karena di luar hujan deras. Nah, pukul 5 kita udah naik bus untuk balik lagi ke KL. Sampai di hotel, istirahat, dan hari berikutnya bertepatan dengan Idul Adha. Nah, kebetulan hotel kita nih gak jauh dari Masjid Jame, jadi kita ikut sholat duha di Masjid Jame. Tapi di sini kebanyakan sepertinya juga pendatang gitu ya. Kita juga nggak menemukan adanya tempat penyembelihan hewan kurban, jadi cuman sholat id aja. Setelah sholat id, agenda kita selanjutnya adalah menuju ke akuaria di KLCC. Nah, karena ini bertepatan dengan hari libur ya, pas Idul Adha, jadi akuaria ini cukup padat pengunjungnya. Nah, di akuaria ini kita bisa melihat ikan hiu dan ikan pari juga. Untuk tiket akuaria kita juga udah booking sebelumnya dari Indonesia melalui aplikasi Traveloka ya Bunda. Harganya ini sekitar Rp250.000, tapi menurut saya worth to buy juga karena pengalaman yang didapatkan itu seru banget, apalagi kalau kita traveling sama balita. Nah, ini anak saya seneng banget Bunda bisa lihat ikan dari dekat. Nah, karena kita di KLCC, rasanya kurang kalau nggak mampir ke Twin Tower. Nah, dari akuaria ini kita cukup lewat ke... Kita lewat apa itu namanya? Terowongan. Itu yang menghubungkan antara KLCC dengan Petronas Twin Tower. Nah, di belakang Petronas Twin Tower itu juga ada taman yang ada playgroundnya Bunda. Ini anak saya betah banget main di playground. Selain ada playground, itu juga ada kolam renang. Ini free, nggak ada tiket masuknya, baik untuk playground maupun kolam renangnya. Jadi enak banget lah Bunda kalau main sore-sore sama keluarga. Apalagi kalau bawa baju ganti bisa main-main sebentar di kolam renangnya, lalu main di playgroundnya. Nah, ini anak saya betah banget main di playground loh Bunda, sampai nggak mau pulang. Nah, singkat cerita, hari berikutnya tujuan kita adalah ke Batu Caves. Dari hotel kita naik kereta menuju stasiun KL Central. Di KL Central kita beli tiket yang komuter lain menuju ke Batu Caves. Ini enak banget karena itu Batu Caves itu tujuan terakhir, jadi kita nggak perlu was-was untuk ketinggalan pemberhentian gitu ya Bunda. Nah, sampailah kita di tujuan berikutnya yaitu Batu Caves. Di sini juga gratis ya Bunda, nggak ada tiket masuknya. Tempatnya cukup luas. Nah, ini juga ikonnya Malaysia ya. Cuman ini berada di Gombak Selangor, jadi emang agak jauh dari KL. Tapi ditempuh dengan komuter lain itu cukup 30 menit. Tapi itu tadi keretanya cukup lambat ya Bunda dibandingkan dengan LRT maupun MRT. Keretanya yang komuter lain itu cukup lambat. Nah, ini sampailah kita di Batu Caves. Jangan lupa kita harus naik anak tangga. Nah, ini kebetulan anak saya itu lagi tidur ketika kita naik, dan itu lumayan banget karena kan gak bisa pakai stroller ya Bunda kalau mau naik ke Batu Caves-nya. Nah, ini juga cukup padat pengunjung. Ini pemandangan dari atas Batu Caves. Ini tangganya udah dicat warna-warni, jadi lebih estetik gitu. Oh ya Bunda, di sini tuh ada banyak monyet-monyet ya. Jadi kita harus hati-hati juga karena kan monyetnya kadang galak juga Bunda. Jadi harus hati-hati apalagi kalau sama balita. Nah, ini pemandangan di dalam guanya yang cukup bersih dan juga agak dingin kalau di dalam guanya. Ini ada patung merak, lalu ada kuil untuk berdoa umat Hindu. Ini masih ada satu kuil lagi di bagian atas. Nah, pemandangannya cukup indah ya Bunda. Ini cukup padat pengunjung juga. Salah satu ikon wisata yang harus dikunjungi kalau kita datang ke Kuala Lumpur. Ini pemandangannya kurang lebih seperti ini di Batu Caves. Di sini ada kuil juga di guanya. Jadi tadi kuil yang pertama, lalu ini kuil yang kedua. Entah ini sedang ada ritual apa karena ada apa ini namanya, api-api gitu ya. Sama ada yang sedang berdoa juga.
Nah, ini pengunjung juga bisa kasih makan monyet ya, dengan beli kacang di bawah itu ada, atau kalau bawa pisang atau roti gitu, mereka juga mau. Tapi hati-hati juga, karena lama-lama ini mereka bisa agresif juga ketika mau minta tapi nggak dikasih gitu, atau udah dikasih tapi pengen minta terus gitu. Jadi harus hati-hati ya bunda. Lucu banget keranya. Nah, ini ada juga kera-kera yang antri minta makan ya di pinggir. Ini ada cukup banyak, ada sekitar 10 ekor. Setelah dirasa cukup melihat-lihat di bagian goa sama kasih makan kera, kita akhirnya memutuskan untuk turun. Nah, pemandangan dari atas itu juga cukup bagus ya bunda, sangat awesome. Ini pemandangan dari atas, bisa kelihatan patungnya dari belakang. Di bawah juga crowded ya. Nah, kalau di atas itu kita bisa kasih makan kera, di bawah kita bisa kasih makan burung merpati. Nah, ini kita udah di perjalanan pulang kembali ke KL, sama kita naik komuter lain PP gitu ya. Kita beli tiketnya PP karena lebih murah. Kalau nggak salah itu 24 ringgit untuk 2 orang. Nah, setelah dari KL Central itu kita langsung menuju ke Central Market untuk beli oleh-oleh. Nah, ini kita tiba di stasiun besar KL Central. Ini cukup padat karena memang sentral ya, sentralnya dari KL. Tapi walaupun padat cukup nyaman dan alurnya itu mudah dipahami. Ini kita naik eskalator dari tempat komuter lain tadi untuk naik. Jangan lupa tap kartunya. Nah, kalau yang tiket LRT dan MRT itu kita pakai koin, tapi kalau yang komuter lain ini pakai kartu ya bunda. Yang kita belinya langsung di kiosnya di stasiun KL Central. Ini seperti ini penampakan stasiun KL Central, cukup besar dan bersih, sangat bersih. Dari semua stasiun MRT, LRT itu semuanya bersih, gak ada yang kelihatan kumuh atau kotor gitu sedikit pun. Nah, ini karena entah memang biasanya cukup ramai atau karena ini hari libur, tapi rasanya setiap hari pun cukup ramai karena ini memang stasiun pusatnya di KL gitu ya. Baik bus antar kota maupun kereta antar kota, itu pasti ada pemberhentian di KL Central. Nah, dari KL Central kita menuju ke Central Market untuk beli oleh-oleh. Ini pemandangan di Central Market cukup adem ya di dalamnya karena ruangannya tertutup ber-AC, dan di sini bunda-bunda bisa mencari souvenir Kuala Lumpur, Malaysia ataupun daerah lainnya. Nah, ini harganya itu cukup variatif, tapi bunda nggak usah khawatir. Kita harus pandai-pandai menawar ya bunda, karena ternyata ada beberapa toko yang emang gak bisa ditawar, ada juga yang bisa ditawar. Jadi baiknya kita lihat-lihat dulu ya. Dan di lantai 2 itu biasanya lebih murah, tapi memang pilihannya lebih sedikit. Nah, ini kita coba lihat di lantai 2. Pemandangannya gak jauh beda, tapi kalau di lantai 2 kebanyakan kayak baju-baju gitu. Kalau souvenir-souvenir lebih banyak di lantai 1. Nah, ini juga suasana pasarnya cukup bersih. Dan ini karena kebanyakan ditujukan untuk turis ya, jadinya kita tidak banyak menemukan warga lokal yang berbelanja di sini. Karena memang tujuannya menjual berbagai macam souvenir khas Kuala Lumpur gitu ya. Ini pulangnya kita sempatkan untuk mampir ke Chinatown. Nah, ternyata ada beberapa barang yang justru lebih murah di Chinatown loh bunda. Kayak kaos, tote bag, itu lebih murah di Chinatown dibandingkan dengan yang Central Market. Tapi kalau untuk makanan itu saya menemukan di Central Market lebih murah gitu. Nah, ini perjalanan terakhir kita di Malaysia. Paginya kita sudah check out
dan langsung menuju ke KLIA untuk balik ke tanah air tercinta. Sampai jumpa Malaysia, semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu kembali ya. Berikut saya sertakan budget yang kita habiskan selama 6 hari 5 malam di dua negara serta itinerary perjalanan kita. Oh ya bunda, ini karena kita tanpa travel agent, jadi memang sengaja dibuat agak fleksibel karena bawa balita juga. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.